Halo guys. Hello, good morning. Morning. Do you hear something? Kalian mendengarkan sesuatu nggak sebelum saya ngomong ini? Kalian dengarkan sesuatu? Dengar. Dengar apa? Suara kalian anak. Apa? Kalian suara mendengarkan anak. Apa? Apa? Suara anaknya ibu. Suara anaknya. mendengarkan musik tidak? Tidak. Nggak dengar musik? Tidak. Nggak, oke. Okay. Jadi dengar suara anak saya aja ya. Oke. Okay. Hello Wiras, how are you today? Can you turn on your camera? Okay, hello. Yeah. Okay. How about the other? Ya, ada yang lain biasanya join banyak di kelas ini. Ya, hari ini, ya. Today we will discuss the assignment that I already give to you last week. Saya kan minggu lalu sudah memberikan kalian kesempatan untuk menjawab soal yang ada pada buku. Ya. Hari ini saya ingin membahas soal tersebut walaupun ada dari kalian yang sudah mengumpulkan soalnya dan sudah saya nilai. Ya, beberapa dari kalian sudah saya nilai pekerjaannya. Cuma belum semua mengumpulkan tugas ini. Jadi saya harap yang belum mengumpulkan segera dikumpulkan ya. Okay, do you see something on the screen? Do you see the classroom? Kalian melihat Google Classroom di sini? Ya, lihat ya. Okay, let's see. Ini graded-nya ada 13 anak. Jadi 13 anak sudah saya nilai. 6 anak yang menyusul mengumpulkan tugas. Dan sisanya ini. Ini pasti ada akun yang tidak dipakai. Sisanya ini belum mengumpulkan tugas. Ya. Jumlah kalian berapa semuanya? 36. Ya, 36. Berarti kalau 13 kurang lagi 26 ya. 26 kurang... 36 berapa? 23. 23 kurang 6 berapa? Lagi 17. Ya, 17 anak yang belum. Ini berarti ada 5 akun yang tidak digunakan berarti. Oke, okay, kita lihat dulu skornya, perolehannya kemarin. Nah, ini skornya. Udah lumayan yang mengumpulkan, ya. Jadi ini, ada yang dapat 100. Oke. Okay. Selamat for this who get 100. And the other of you already get 80. Ada juga yang 60. Ya, karena ini skornya 1. Jadi kalian kalau salah, dan kalau karena matching, salah satu saja berarti kalian ada pasangan yang selanjutnya yang akan salah. Jadi kalau salah memasangkan sekali, sisa kata-katanya pasti akan ada yang salah lagi sekali. Jadi 2 ada yang salah, ada yang 4 yang salah. Jadi, yang 50 ya, tapi jangan khawatir ya. Ini masih bisa diperbaiki nanti. Yang belum mendapatkan nilai sesuai dengan KKM, ingat KKM-nya berapa? The minimum score is for English. Berapa KKM-nya? Yeah, 70 KKM-nya ya. Yeah. Jadi kalau mendapatkan di bawah 70, kalian nanti bisa perbaiki. Oke? Okay? Bisa dikirim ulang. Di turn in lagi ya soalnya. Nanti saya perbaiki lagi. Nanti saya periksa lagi. Oke? Okay? Nah, sekarang kita lihat dulu ini berapa orang yang join ya. Oke. Okay. Nah, saya lihat tugasnya Gusti Ayu Putu Listia Dewi. Are you here? Hello Listia. Hello. Smile, smiling dong. Hello. Senyum dong, senyum. Senyum dulu. Ya, itu baru semangat ya. Listia dari mana Listia? Where are you from? Pangkung Lubang. Pangkung Lubang. Oh, far away ya, jauh ya. Coba kalau misalnya kita sekolah tidak online, sekolah luring, pasti kamu akan kejar-kejaran dari Pangkung Lubang ke Penyaringan ya.
Sekarang kan bisa dari rumah. Cuma kita butuh kuota gitu aja. Dulu pakai beli bensin, sekarang pakai beli kuota. Itu ya. Nah, kita buka tugasmu. Sekarang kita bahas. Ntar dulu. Si loading nih. Oke, ya, jadi ini sudah dijawab ya. Ya, match the following word with the synonyms. Pasangkan kata-kata berikut ini dengan sinonimnya. Sinonim itu lawan kata apa persamaan kata? Persamaannya. Jadi cari kata yang artinya sama, ya, bermakna sama. Oke, look at this for number one. Jadi before you try to match the word with the synonym, you have to be able to understand what is the meaning of the words. Kalian harus paham apa arti dari kata-kata ini. Ya, there are 10 words, ada 10 kata, and then you have to find it out in dictionary if you don't understand the meaning. Jika kalian tidak mengerti artinya dalam bahasa Indonesia, kalian cek dulu pada kamus. Ya. Sudah dicek terlebih dahulu sebelum membuat tugasnya? Sudah dicek di kamus arti-arti dari kata ini? Sudah? Atau yang ada yang sudah tahu artinya tanpa mengecek kamus? Sudah dicek di kamus? Sudah? Sudah. Pakai kamus apa? Pakai dictionary-nya buku atau dictionary HP? Translate. Di Google Translate. Ya, enggak apa-apa. Okay, you have to be able to use your technology. Enggak apa-apa, gunakan Google Translate juga tidak apa-apa karena zamannya itu sekarang zamannya teknologi. Manfaatkan teknologi dengan baik untuk mempermudah kehidupan kita, ya. Kalau misalnya pakai kamus juga boleh, ya. Di Google Translate juga boleh. Lebih cepat di Google Translate, ya. Tapi ingat, walaupun kalian sudah mencari artinya di Google Translate, tapi kalian harus mengingat, memahami apa artinya. Jangan baru lihat, langsung hilang. Ya, kalian harus pahami, diingat, agar nanti kalian hafal, oh ini artinya adalah surrender misalnya. Artinya apa? Siapa tahu arti surrender? Surrender. Artinya apa? Menyerah. Good. Surrender artinya menyerah. Ya. Kemudian kalau figure. Figure apa artinya? Surrender itu menyerah, menyerah. Figure artinya apa? Tokoh. Ya. Nomor satu menyerah. Nomor dua tokoh. Nomor tiga. Occur. Apa artinya occur? Terjadi, ya, oke, okay. And then grant, artinya adalah grant. Karina, do you have any idea? Grant itu apa? Hadiah, hadiah, menghadiahkan, ya, menghadiahkan. Okay, number five. Number five apa? View. Apa artinya view? Kalau di sini view itu adalah pandangan, kan? Different view kan itu. Kalau dalam teksnya kan ada different view. Ya, yeah. Ada different view antara the youth and the elder. View itu lebih ke pandangan. Ya, yeah. Tuh pandangannya. Ya, cara memandangnya atau ide-idenya itu berbeda, itu maksudnya. Ya, kemudian number six, agreement. What is the meaning of agreement? Agreement itu apa? Per?
Ya, Ayu, can you say it out loud? Bisa diperjelas? Agreement artinya apa? Janjian. Perjanjian. Ya, betul. Janjian. Atau kesepakatan juga bisa ya. Kesepakatan. Oke, okay, number 7. Draw up. Apa artinya draw up? Menyusun. Menyusun. Oke. Okay. Number 8. Yola. Carry out. Carry out artinya? Melaksanakan. Melaksanakan. Nah, makanya harus diingat ya. And then? Determine. Apa artinya determine? Ya, apa? Determine itu apa? Menetapkan atau menentukan. Oke. Okay. Number 10, destiny. What is the meaning of destiny? Takdir. Ya, kurang keras namanya, tapi saya dengar takdir. Ya, oke. Okay. Ini artinya ya, so you have to be able to understand the meaning in Bahasa Indonesia before you match the words with the synonym. Ya, sekarang baru cari sinonimnya. Dari awal dulu. Nah, sinonim-sinonim ini juga kalian harus tahu artinya apa, ya. Kalau A, give artinya apa? Give, ini lumrah, berikan. Oke, okay, number B, fate. Takdir. Jadi sekarang udah tahu kan, ada sinonim salah satu kata yang sudah kalian tahu sinonimnya. And then number C, concept. Konsepsi. Sama dengan pandangan juga. Ya. Number D, arrange. Apa artinya arrange? Ya, arrange itu adalah menyusun. Oke. Okay. Number E, decide, menentukan, ya sudah tahu, sudah ada yang bisa kalian pasangkan. Admit defeat, nyerah, ya. Yang lain juga ikut jawab ya. Happen, terjadi. Ya, very good, terjadi. Ya, sama dengan tadi di apa namanya, di kata-kata yang sudah kita terjemahkan ada juga yang terjadi. H, number H, hero atau pahlawan. Ini lebih ke pahlawan ya, tapi juga bisa dibilang tokoh karena dia itu human. Number I, approval, persetujuan atau kesepakatan. Oke, number J, implement. Ya, melaksanakan. Nah, sekarang bisa kan dicocokkan ya? Dilihat dari number one, surrender. Surrender itu sinonimnya apa? Yang tadi menyerah artinya yang mana? Admit defeat. Ya, admit defeat. Ini udah benar belum? Yang F. Benar tidak? Benar ya, sudah benar jawabannya, Listia. And then figure. Figure itu artinya apa? Tokoh. Tokoh. Nah, kita tokoh. Cek di sini. Yang berarti tokoh itu nomor ini ya. H. Jadi nomor H, hero. Oke, okay, correct. Udah benar. Number 3, occur. Occur artinya terjadi. And then, it match to J.
Cocok dengan yang mana? Happen. Jadi number G ya. Happen G ya. Yeah. Okay, that's correct. Number G. Number four, grant. Grant artinya di sini memberi. Memberi. Jadi memberi gift ya. Number A, yeah, very good. Number five, view. View artinya pandangan. Nah, di sini yang mana yang berarti pandangan? Number C. Ya, yeah, oke, okay, good. Ada 5 sudah benar ya, skornya sudah 50. Setiap soal skornya 10, ya. Ini number 6, agreement. Perjanjian atau kesepakatan. Approval. Cocok dengan E. Ya, sudah benar, approval. Grow up. Grow up artinya apa? Menyusun. Ini yang mana? Number D, arrange. Okay, very good. Sudah 70 skornya. Carry out, artinya apa? Carry out, melaksanakan. Ini di sini melaksanakan. Cari yang sama artinya. Number J, berarti implement. Number J, ya sudah. 80 skornya ya. Oke, okay, lanjut. Number 9, determine. Artinya? Decide. Menetapkan? Decide. Ya, yeah, very good. Menentukan. Ya, yeah, udah 90. Kemudian? Destiny. Takdir. Takdir sama dengan? Fate. Nomor B. Iya, oke, okay, very good. Jadi skornya sekarang adalah 10 times 10. 10 kali 10 berapa? 100. Oke, okay, give applause for Listia. Gunakan dulu untuk Listia ya. 100 ya Listia. Ini saya push dulu komennya. Saya sudah komen di sana ya. Kemudian saya kasih kamu nilai. Ini cara menilai ya, agar kalian tahu. Baru saya kembalikan. Nanti ada notifikasinya di classroom kalian. Ya. Oke. Sudah paham anak-anak? Gimana Ayu? Kamu punya pertanyaan? No. Ayu Devi, sudah jelas? Ya. Yeah. Ya, jadi kalau kamu tadi dapat 80 ya, Devi ya. Ya, coba kita lihat punyanya Devi, sudah dapat 80. Apanya yang salah ya, kita cek. Biar nggak bertanya-tanya. Saya salahnya di mana ya, kok dapat 80? Devi, ini ya Devi ya. Iya. Nanti kalau kamu membuat foto untuk tugasmu, jangan di merengin. Ya, itu kan susah saya menilai. Jangan mereng kayak gini, tapi dibuat tegak dia, biar gampang saya periksa. Oke, Devi. Nah, sebenarnya di sini saya sudah... Nah, ini kan di sini saya sudah kasih tahu salahnya di mana ya, Devi ya. Nah, ini surrender ini harusnya kalah kan artinya menyerahkan gitu ya. Harusnya pasangannya adalah admit defeat. Jadi, tapi kamu jawabnya adalah give. Itu salah di sana. Ya. Yang number 4 juga. Nah, jadi jika ada satu kata yang salah pilihannya akan berimbas pada kata yang lainnya. Jadi kalau kamu salah mengambil satu, pasti yang lainnya akan salah juga. Ya. Kalau salah satu pasti dua salahnya jadinya. Jadi 80. Itu ya Devi ya. Udah ya. Rina. Rina udah ngirim ya. Coba kita cek punyanya Rina ya. Jangan-jangan sama merengnya nih. Mereng juga. Mana ya Rina?
Ada Rina ya? Oh, enggak. Ini teg-teg nih. Enggak mereng berarti. Ayu aja yang mereng nih. Rina dapat 100 ya? Oh, berarti semua nih. Oh, berarti kalian buatnya walaupun berdekatan, kalian buat sendiri-sendiri. Bagus. Ya. Sudah itu integritas. Sudah PPK-nya tuh sudah diterapkan. Kan ingat nggak tepuk PPK? Ingat. Yang pertama apa? Religius. Terus nasionalis. Terus mandiri, meroyong, kejujuran adalah cermin dari integritas. Jadi kalian berdua walaupun biasanya sama-sama rumahnya berdekatan, nge-zoomnya bareng-bareng, tapi kalau buat tugas sendiri-sendiri, kalau individual. Kalau tugasnya grup, boleh sama-sama. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk temannya yang punya karakter bangsa yang bagus. Ya, gitu Klaus. Oke, jadi Rina udah benar ya jawabannya semua ya. Oke, bagus Rina. Yang lain gimana? Sudah paham ya dengan materi ini? Sudah, ya. Jadi nanti silahkan lanjutkan lagi dengan faksi. Coba dilihat faksi halaman 24. Ya. Nah, kalian bisa lanjutkan menjawab soal berdasarkan bacaan yang ada pada ini halaman 23. Ya, nanti sama kalian post juga di GCR. Oke? Paham anak-anak? Sudah paham? Ya. Sebelum lanjut, saya ingin kalian mengetahui dulu arti dari pertanyaan ini agar nanti tidak ada yang miskonsep, ya. Number one. Coba dilihat dulu. Number one. Why did Sukarno and other leading figures have a meeting in Dalat? Artinya apa? Why did Sukarno and other meeting leading figure have meeting in Dalat? Ini dia soalnya ya. Sebentar saya share dulu screen-nya. Saya sudah siapkan soalnya. Ini kan, why did Sukarno and other leading figure have a meeting in Dalat? What was the decision? Artinya apa? Artinya adalah, ini kurang besar ya? Kecil? Terlalu kecil ya? Ini saya besarkan. How about this one? Bagaimana? Segini sudah terlihat? Terlihat ya, anak-anak? Ya. Yeah. Oke. Okay. Kalau why itu artinya apa? Why? Why itu artinya, yeah, very good. Ini jawab ini. Twika menjawab why artinya mengapa. Mengapa Sukarno and other leading figures, Sukarno, ya, Sukarno kan Sukarno. Sukarno. And itu artinya apa? Dan ya. Figures, di sini kalian lihat figures-nya aja dulu. Figure tadi kan sudah kita terjemahkan. Apa artinya figure? Tokoh. Kalau other? Lain. Ya. Kemudian leading. Lead. Pemimpin. Ya, tokoh pemimpin lain. Lain, have a meeting in Dalat. Meeting artinya apa? Meeting itu kita kan sering bilang meeting tuh. Bertemu. Ya. Bertemu. Melaksanakan pertemuan di mana? Dalat. Dalat. Ya, tuh. What was the decision? What artinya? Apa decision tadi? Apakah decision kan tadi?
apa? Decide. Tadi decide artinya apa? Memutuskan. Ya, jadi kalau decision keputusan. Ya, apakah keputusannya? Ya, jadi itu kalian cari alasannya mengapa mereka meeting, kemudian apa keputusan yang mereka dapat dalam meeting tersebut. Oke? Okay? Nanti saya post ini ya ke YouTube, nanti kalian bisa watch again. Ya, bisa di-rewatch. Saya kasih link-nya. Oke, okay, kemudian why did the youth want the proclamation to be done as soon as possible? Artinya apa? Kenapa? Mengapa? Nah, youth itu artinya apa? Ya, Devi, youth itu apa? Pemuda atau para pemuda ya? Want the proclamation to be done as soon as possible. Want, artinya apa want itu? Ingin. Ya. Ingin proclamation. Proklamasi. To be done. Dengan implement, apa tadi implement? Dilaksanakan ya as soon as possible, soon, segera, segera. Ya. Ya tuh mengapa para pemuda ingin proklamasi dilaksanakan segera ya. Kemudian number three, when did the youth kidnap Soekarno and Muhammad Hatta? When artinya apa? When artinya kapan? Kapan the youth? Pemuda. Ya, para pemuda kidnap, menculik Soekarno dan Muhammad. Ya. Dan Mohatta. Oke. Number four, what was the agreement between the elders and the youth? What artinya? Apa? Apakah? Agreement tadi apa artinya? Persetujuan. Persetujuan atau kesepakatan? Ya. Kesepakatan antara elder itu kaum tua ya. Kaum tua dan pemuda atau kaum muda. Itu istilahnya. Ya, kalau dalam sejarah itu istilahnya. Jadi kita belajar sejarah dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Itu sebenarnya kalau historical recount ini. When was finally the independence of Indonesia proclaimed? When? Dan ada kata where di sini ya. Saya tambahkan and where. Kalau when was finally the independence of Indonesia proclaimed, artinya apa? When artinya? Kapan? Independence of Indonesia. Independence artinya kemerdekaan. Indonesia. Nih, proclaim. Diproklamasikan. Kalau where artinya apa? Di mana? Ya. Kalian tinggal cari jawabannya pada teks yang ada pada halaman 23. Oke? Okay? And then please post your assignment in Google Classroom. Gimana guys? Sudah paham? Sudah paham ya? Nanti saya share ini ke YouTube so you can rewatch again our meeting for today. Okay? Okay guys, do you have any question? Ada pertanyaan? Any question? Listia, do you have any question, Listia?
No. Ya. Yeah. Arista Dewi, do you have any question? No. No. Yang sebelahnya Arista siapa namanya? What's your name? Murtini. Murtini. Sulis, do you have any question, Sulis? Halo Sulis. Freezing ya? Halo Wiras. Ada pertanyaan? No question ya? Ada pertanyaan ya? Oke, okay, kalau sudah, ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Silakan kalian kerjakan dulu tugasnya. Ini masih ada waktu ya, sekitar 21 menit ya. Meeting kita cuma 30 menit ya. Silakan kalian gunakan waktu ini untuk membuat tugasnya, and then I will make the slot for you to send the assignment in Google Classroom. Saya buat slotnya dulu agar kalian bisa post nanti tugasnya di Google Classroom. Ya, okay? Thank you very much for your attention. Terima kasih. Thank you very much because you already participate in this meeting. Yeah, stay healthy, stay safe, don't go anywhere, just stay at home. Yeah, and then don't forget to study. Okay, guys. Goodbye. Bye. Bye.